sarungnya tuh lepleh. Ada kenapa? Udah kamu pulang sana, mendingan ngopinya terusin besok, warungnya mau tutup. Teteh. Ih, Teteh kenapa? Teteh, ya ampun Teteh kenapa? Teh. Teh Santi. Oh, Teteh kenapa? Teh. Kamu teh ngapain kesini? Tenang dong Teh, tenang dulu. Dengerin penjelasan habis dulu dong. Udah enggak ada yang perlu dijelasin. Pergi. Udah, pergi enggak pergi enggak? Teteh kenapa? Konser Sandi Sander dalam gelap yang biru, tentang dirimu berjuta-juta rindu di senyummu. Ini cari Bang Jali goyangnya bikin ini Sander dalam gelap yang biru, tentang dirimu berjuta-juta rindu di senyummu. Apakah kau mengenang lagu ini? Lari cek! Cungkring. Lah coba, ini kebiasaan banget. Sering banget dia kayak gini nih, Din. Emangnya dia sering kayak gini, No? Iya, dulu sih kagak, Din. Akhir-akhir ini aja dia kayak begini. No. Emangnya sejak kapan dia kayak gini? Kalau kagak salah sih sejak... Nah, ini dia orangnya nih. Kamu harus bertanggung jawab. Betul, kalian berdua harus tanggung jawab. Sebentar, tenang Pak, tenang. Ini ada apa sih Pak, datang-datang tanggung jawab. Saya kagak ngerti ini. Bilangnya mobil mulus ngejreng, tapi pas saya bawa keluar sini, langsung mogok. Mana tanggung jawab kamu? Itu sama kayak saya Pak. Katanya mobil saya itu orisinil. Ternyata semuanya palsu. Dan surat-suratnya itu palsu semua Pak. Ya, mobil saya juga semua suratnya bodong. Pokoknya saya minta ganti. Ya, saya juga minta ganti. Udah, nah kebetulan tadi Ohim minta, ya saya kasih lah. Iya juga ya Ji. Oh iya, gimana kalau mantranya kita ganti? Mang, pengen dirubah kayak apaan Bang? Ntar ya gue pikirin dulu. Kira-kira pengen dirubah kayak apaan nih? Menolong sesama, itulah yang udah tabrak aja bos, tabrak kan? Iya tabrak, orang badan kecil kayak gitu paling kelindes. Gas terus ini itu tabrak aja. Oke, gas terus. Aduh, hajar dia. Oke bos. Curang lu, mundur kagak bilang-bilang. Lo mau apa? Gua hajar lo. Hajar aja kalau bisa. Super dede. Alright. Dia ini hanya seorang biasa, manusia biasa. Biasa aja sih. Tapi sekarang dia punya kekuatan super soya. Beneran nih? Beneran lah Maonik,
kapan gua kagak bener alu. Ya syukur dah kalau beneran, gua sih ikut senang aja. Ngeel gua nih. Ah, cakep kagak gua. Lumayan. La. Aduh apa sih lu? Ini beneran mewet. Iya gue. Mewet. Saya pangling lo ngelihatnya kalau mewet dandan gini. Ya enggak, Cir? Nganu, Mak. Bener katanya Jabrik. Mewet kelihatan nganu banget. Kelihatan nganu gimana sih, Mas? Cantik, Mak, maksudnya. Oh. Iya. Gila. Gue kan mesti tampil cantik semaksimal mungkin karena gue mau kawin alias menikah and mewet. Nikahin? Mewet, kalau saya boleh tahu, kapan itu ya? Malam. Nganu, Mak, emang siapa yang mau nikahin Mak Ewet? Iya, siapa sih? Siapa lagi kalau bukan? Abang. Hafiz. Wow. Bang Hafiz. Agak rimis aja. Ikan terus. Kagak salah tuh Hafiz. Cinta ini kadang-kadang gak ada logika. Saatnya sekarang SMS Teh Santi My Beauty. Sudah mulai. Aku punya ide nih, Brik. Ide apa, Cir? Ini adalah kesempatan bagimu, Brik. Kasih tahu Teh Santi. Segera telepon. Cir, ini kan saya SMS Teh Santi, My Beautiful. Wow. Kamu bisa baca pikiranku. Kalau ini samsak nih, nih. Menep. Pecah ya, Brik ya. Terus lah, yuk. Lu mau kemana sih? Sini lu, bro. Sini duduk dulu. Kemana sih? Nyak tuh mau ngenalin lu sama cewek yang nyelametin perhiasan nyak. Lah, nyak? Kok cepet banget sih? Kalau perlu dituntasin sekarang. Lu tuh udah tua, aduh, udah bujang lapuk. Kudu kawin sekarang. Ya tapi kan nyak, yang namanya jodoh itu gak bisa dipaksain. Ustaz saya kan bilang. Nah, Niki. Cewek cantik nih nih. Ah, gue kagak setuju. Mau nih, enggak mau nih. Lu, bener-bener mau nih apa sih kagak setuju? Ah, gue tahu. Lu kagak setuju karena gue lakon luar. Iya kan? Ngaku. Pokoknya, gue kagak setuju. Lu emang sirikan banget, Moni. Ngeselin banget sih lu. Lu tuh ya sama gua siriknya. Nih, lihat emas gua aja. Lu udah sirik. Aduh, Nyak, bisa berabe dah urusannya nih, Nyak. Jadi gimana nih? Lu mau enggak sih sama dia? Ya, kagak dah, Nyak. Ayo kagak mau. Kawin sama rakyat nyamuk udah kayak begini. Ya, udah. Enggak bisa sengsara gua hidup. Lewat depan rumahnya Bang Hafiz sih, bukannya malah muter-muter ya? Biarin aja, kenapa tulis ah? Bilang aja, Teteh pengen lihat rumahnya Bang Hafiz kan? Lilis kenapa sih banyak omong, biarin aja tuh ih. Marah-marah wae. Gue kurang cantik apa sih Bang? Apa lu kagak mau sama gue? Ah, lu bukan kurang cantik lu kurang waras. Kalau lu kagak mau sama gue, terus lu mau sama siapa? Ah, gue udah cinta mati ya masih Santi. Ah, lu berani kayak gitu mah, jahat banget. Tuh kan Teh, lihat Bang Hafiznya nggak seperti apa yang Teh pikirin. Ya udah ayo kita buka lagi warungnya ayo. Enggak, kita sekarang suruh tutup. Lilis, ini Teh masih siang tahu. Kita Teh, ayo harus buka warung. Ayo cepetan. Ya udah. Kering, kering. Kenapa
kita apes mulu ya. Dapat kerjaan kagak jelas ya. Terus kita jomblo juga bareng. Iya, Nok. Sama-sama apek.